kita beli perlengkapan buat ngeliwet nih. Perlengkapan buat ngeliwet. Itu cabe yang pedes kan ya? Yang itu. Hijau. Oh, yang hijau pedes. Terlalu. Oke, siap, siap. Tadi apa? Lengkuas coba lihat. Lengkuas. Oh. Itu mah layangan dimasukin enggak? Oh, mau pakai bawang? Terserah, biasanya pakai apa? Ini 2000-an. 2000-an. Ini. Tuh, gabungin situ enggak apa-apa. Nih, sayur semua nih. Ini. Ada timun. Timun juga 12, kali. Satu lagi. 12.000. Apa lagi? Ini beda nah. Beda. Oh, beda. Ini pas 15.000. Berapa? 15. 15. Ntar kita ambil dulu duitnya. 15.000 apa lagi? Ntar. Saya lupa naruh duitnya tadi tuh taruh di mana sih? Oh, ini nih. Berapa? Terus? Ya. Itu tadi ini belum dibayar tuh? Ah, 3.000. Ini timun beli nggak nih? Oh, iyalah. Lalap. Ini berapa? Ini 3.000. Jadi 15 nya. Masuk kecil tentunya. Iya. Ini berapa? Setengah 4.000. Beli beli setengah boleh? Boleh. Nah. Udah genepin aja tuh segitu, Goceng. Oke, kita persiapan untuk beli untuk ngeliwat nih, persiapan liwat nih. Oh. Ini yang jualan nih, ini yang jualan nih. Yang gede yang kecil ini. Hah? Bebas, terserah. Ini bagus nih itu, tuh. Yang rapi. Apa itu 2000-an? Bendera ya tadi 2000 ya? Beraha bendera? 2000 hiji. Terus mirah mangga. Nah, nuhunnya. Atuh RT manganggo kok. Manggo Pak RT. Merdeka. Kita beli nih. Kita ikut meramaikan 17 Agustus. Nanti taruh di sini nih. Coba ikat, ikat. Nah, ini baru merdeka. Jadi kiri kanan ada yang baru. Ini mah udah puluhan tahun. Oke, jadi teman-teman kalau mau tahu ini pasarnya di mana? Ini dekat trail ya. Tuh. Bumero City Walk. Tuh. Ini pasarnya namanya Bumero City Walk. Jadi di dalam ini lengkap. Mau ada pasar tradisional, ada juga beberapa kelengkapan buat teman-teman yang hobi layangan. Itu kita beli buat kita ngadu layangan nanti jam 3 sore ya. Jadi kita ngeliwet sekaligus ngadu layangan di salah satu lokasi yang ada di daerah Cianjur ini. Mumpung Dayang di sini ya, kita nikmati suasana di sini. Tuh mau lihat yang bening-bening banyak tuh yang cantik-cantik tuh. Oke, ini dia Bumero City Walk. Kita akan langsung lanjut untuk persiapan ngeliwet ya. Repair. Ini yang ukuran berapa senti ini? Yang gedenya susah. Heeh. Tuh ada patin, ada berane susah. Ini aja emang ikan bawah yang besar. Tadi dipancing pakai dikasih umpan gitu. Iya, umpan. Cacing kali ya. Bukan pelet. Pelet dia mungkin. Ditangkap jam berapa tadi?
baru ini. Baru sih. Siap-siap nih, karena ini kan size-nya ukuran kecil. Berarti lebih ekstra nih durinya. Kalau dia agak gede kan nggak terlalu ini. Kecil semua itu. Sama aja ukurannya tuh. Yang gedenya susah. Si umpan pelet tadi ya. Ininya masih bibit kecil-kecil nih, Ma ya. Nanti kalau udah di ini ya di udah jadi dan mau dimakan ngumpul-ngumpul semua dah. Cakep tuh ya. Nih prosesnya tuh bersihin dulu tuh. Kalau orang biasa ngerjain mah gampang banget ya kelihatan ya. Ikan bakar Cianjur nih. Gitu. Ya. Ikan bakar Cianjur tadi layang-layang Cianjur ya, tuh. Banyak lah ikan bakar Cianjur. Ikan bakar Cianjur. Oleh-oleh Cianjur banyak tuh bang. Oleh-oleh Cianjur banyak. Banyak bener ya. Taucok Cianjur. Iya taucok bener. Saya tuh jarang nggak beli kalau taucok. Tajam banget pisaunya. Tajam. Masih banyak nih. Itu kok warna ininya siripnya kayak merah apa? Kuning gitu ya. Itu ada mochi, itu mochi Cianjur tuh. Iya, mochi. Yang kue-kue kecil itu ya, Pak ya? Yang putih. Mochi Cianjur. Mochi Cianjur. Tahu cok mochi Cianjur. Woi. Isaran ngeluarin cuma rokok. Benar. Rame-rame di sepnya. Benar. Nggak jauh gitu. Betul. Kalau minum kalau suka minuman. Iya. Wush, cakep. Ya, kalau suka minuman. Nanti juga bak bos gitu. Teman saya juga tuh dulu teman saya telurnya dia kan nggak biasa minum nggak biasa minum bang asli orang kaya asli loh saya nggak ini kaya lah dia mah sebab ada lah ibu tabung kan bilang gitu dia mah sama saya itu kan sedangkan orang tuanya sama saya kan titip apa? Ya Allah titip sama saya orang tuanya ya malah mungkin juga terasa masalahnya bukan sekarang nanti belakangan masalahnya di mana juga. Mantap nih, ini kita sudah masuk proses pencucian. Bang, kalau enggak bau di sini enggak bau amis. Nah, udah gini. Kasih cuka. Oh, cuka. Nah, kasih cuka dulu sedikit lah setengah ini nih, ngebotol. Aduk. Nah, aduk. Pakai garam sedikit, buang lagi, sedikit lagi. Nah, buang. Masukin lagi ini garamnya. Garamnya. Cukanya bau udah. Bau ini buat cuka. Kalau bau amis, buang sini. Ikan. Enggak, jeruk. Nah, jeruk boleh, cuka boleh. Cuka mah jangan, kalau punya lambung mah. Jeruk aja. Jeruk yang aman ya. Itu mah biar enggak dicuci lagi kalau enggak dicuci lagi kalau itu enggak jadi masak. Nah, pakai garam aja yang banyak. Ini niat banget ini coba. Tapi ini mah, Bang. Banyak banget nih. Ini. Coba sama yang mana-mana. Enak ya, dadakan mah. Ikannya enak, asli. Ada jenglok yang hari. Coba bang, bawa aja. Wih. Buat ikan.
Mantap. Nah, ini tadi kita nggak beli itu ya? Enggak. Cuma dibeli di sini. Itu apa? Biasa itu. Kunyit. Bumbu racik. Bumbu racik itu kan bumbu ikan. Nah, ini taruh air ya sedikit. Oh, ininya ya, ulekannya. Wah. Cocolek sangu. Tok. Cocolek sangu. Sendok atau sendok? Persiapan ikan. Ini rencana kita bakar apa kita goreng? Bakar. Bakar. Separo, goreng separo. Goreng separo, oke. Okay. Profesional emang ini udah biasa di laut begini nih. Kalau udah save-nya sendiri mah udah kita jadi penonton. Save-nya mah bukan kaleng-kaleng save-nya. Buset. Kang Sahana Mina ini. Kang Ibey. Kang Ibey, alhamdulillah tuh. Kang Ibey sahabat baru Daeng yang ikut men-support kita juga di sini. Dari tadi mulai dari nyiangin ikan sampai mengolah bumbu, beliau yang backup nih. Di dalam ngurusin untuk liwetnya, bagi-bagi tugas. Liwetnya mana? Soalnya aromanya dari sini udah kecium nih. Iya. Rada gelap. Oh, enggak apa-apa, pakai cahaya. Tuh, aman. Aromanya. Estimasi berapa menit lagi kita ini? Enggak lama lagi. Oh, 5 menit ya. Berarti ya, kurang lebih waktu yang kita butuhkan tadi itu berapa lama? Ada 1 jam? Kurang. Kurang lebih ya 1 jam. Iya. Apalagi yang perlu kita ini siapkan ini? Tinggal apa, Ibey? Apa tuh? Tinggal ngegoreng separuh, separuhnya dibawa ke sana. Dibawa. Beli minyak aja seliter atau sekilo? Itu seperapat aja. Jangan seperapat, kan bisa dipakai lagi nanti kalau ini. Beli se itu kan paling berapa itu satu? Banyak, berapain tuh? Kilo-kilo, Mak. Tuh, ucap, pokoknya mantap. Ucap. Mantap. Sirek ngalahan, Duh. Goreng aja mah kalau mau ambil baru nggak apa-apa, banyak ini. Mau kasih aja sama dia. Kasih dong, atuh. Jangan ambil mah, ambil mah nggak apa-apa mak. Ya satu aja dah. Jangan satu, nggak ada temennya ntar sedih dia. Tuh banyak mah, ambil mah gampang. Ya kecil aja. Orang ini ada 3 kilo ini mah banyak. Ya 3 ya. Ya mak, ambil mak. Mantap mak. Dua. Hiji deh mak. Hiji deh. Nah, satu lagi. Nah, biar berkah, Mak. Ya, sami-sami. Amin. Mantap. Sebagian kita goreng, sebagian dibakar tuh. Nah. Enggak bisa pakai air, emang. Bukannya. Gorengnya. Bisa. Ya. Kompornya kompor ajaib nih, nggak ada di toko nih, coba lihat tuh. Ini sekitar 3 bulan lagi kompornya jadi fosil batu akik nih. Cakep. Cupang juga banyak nih, cupang. Ya, aku mau pimpinan. Cuman lengkap pokoknya di sini mah. Mateng. Ini apanya ikan nih? Ikan. Oh. Bisa bawanya enggak? Bisa. Nah, ini satu. Ini. Nah, oke. Okay. Tuh, udah mateng tuh. Ini. Udah jadi tuh, mantep kita. Udih. Kita ngeliwet. Kita nikmatin. Ya. Ikannya tuh. Ini tadi kita ngambilnya di empang tuh. Nah, di sini nih. Enak banget nih. Aduh, makanan mewah kita hari ini nih. Nah. Jadi teman-teman Daeng di mana berada ini? Wangi banget. Kita mau nikmati kemana? Bawa batu dulu. Oke.
kita mau nikmatin makan-makan di sawah. Kita mukbang ya, kita mukbang di sawah dekat dari Empang. Nah, tadi kita di sini nih. Oh, mantap nih. Nah, ini yang digoreng udah matang, tinggal yang dibakar noh. Pada sibuk nyari batu, nyari kayu. Welcome back to my eBay chef. Kita hari ini beliau adalah koordinator dan juga sebagai tim eksekusi untuk ikan kita hari ini. Yang bersihkan beliau, yang bakar beliau ya, yang makan juga ya beliau aja. Ntar kita liatin aja dia makan. Tapi kelihatannya kalau dengan suasana seperti ini tidak kelihatan kalau beliau lagi galau ya. Karena beliau menunjukkan ekspresi yang lagi happy. Ya dong, harus happy karena kita profesional, betul. Itulah beliau. Jadi beliau menyesuaikan tempatnya. Nah, ini apinya kenapa dibuang itu sengaja? Iya. Cakep. Coba chef kita nih. Kurang apa coba? Aiyah, dibawain lagi tuh batu. No pusing-pusing. Totalitas. No ribi happy. Betul. Ini tim yang sangat solid ya. Saya janji kalau ini rame dan memang peminat bagus, kita akan buat yang lebih heboh lagi. Kalau perlu saya beli kambing satu ekor, kita makan rame-rame di sini. Waduh. Cakep tuh. Oh, itunya tuh, apinya maksudnya. Oh, mantap. Oh, kayak kebakaran haraga, haraga. Terusnya? Nanti itu ada sambal. Oh, oke. Okay, sambal okay. Ikan bakar Cianjur. Oh, bukan yeah. Sambal anti galau, bukan? Dari tadi ini matanya udah kedap-kedipan. Sekarang malah kita no ready happy kan, Ibe. Yo. Pokoknya selalu happy lah ya. No problem. Nah, cakep. Ini versi bakar, yang goreng udah matang dari tadi, ya. Udah nungguin dimakan. Mantap. Ini sederhana banget tempat bakar kita nih ya. View-nya tuh, ini yang mahal nih. Yang mahal tuh ini nih view-nya nih tuh. View-nya tuh, aduh. Yang di sebelah itu sawah juga. Cuman kayaknya lebih banyak. Kalau di sini tuh lebih luas. Tapi estimasi untuk ruasnya itu cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling 8. Nah, kalau di sini lebih banyak nih. Nah, ini kalau kita bisa manjat kelapa tuh, ada kelapa tuh di atas tuh. Next project kita ambil kelapa ya. Cuman untuk sekarang ini kita bikin tahap awal dulu nih perkenalan, karena ada yang baru kali ini, baru hari ini lah istilahnya kita saya adaptasi di lingkungan ini dan alhamdulillah semua welcome. Nah, tuh, nah ini nih. Apa tiap sore atau tiap hari tuh orang jalan kayak gini nih tuh. Itu kan di tadinya nggak ada jalanan, tapi dikasih akses sama warga sini buat jalanan di tengah. Nah, tuh view-nya cakep kan, mewah dah pokoknya dah. Kita lanjut ke sana lagi, kita hajar. Siapa? Sendok tadi nabas kom. Nambah kom. Ya. Di. Di. Sok nih payuan. Pak, sini Pak. Pak mau payuan sih. Payuan macar. Payuan di payuan juga kena ek wae. Gimana? Ya kena rai gimana? Di dia sok ta. Berapa dan? Di. Ya Habibi, kepalanya nya. Eh, pisaleng lah. Kita siapa gitu dia. Dia. Di balik itu dikit.
pas mau di mana? Saya. Sini. Ayo lah, tuh di sini nih, dekat si Papau. Papau. Enggak apa-apa, ini ambil semua kan nanti duduk. Saya ini ambil di sini nih, Bang. Sini. Tuh itu nasambal tuh. Nah. Boleh guys. Kita makan-makan. Ayo. Sampai ulekannya coba tuh. Ini baru chef nih ulekannya dibawa sini. Lihat bener. Oh, itu sandal dia. Ayo, ayo. Ayo. Tena, ayo tuh. Iya, iya, sok-sok. Dedek mam dulu ya. Nah. Ajar bro. Kita lagi lemas nagih kan ngomong. Kalau rumah saya deket ini mah aduh tiap sore kita bikin acara begini. Nanti dan kini ya kan. Ini banyak jualan kambing juga kan? Banyak. Ini pasar. Nanti lomba bikin aja yang muda ya kan. Yeah.
Lu ngap ah. Coba deketin bang, sini bang. Ya guys, ini dia lagi makan-makan. Kita bikin part pertama, nanti kita bikin yang lebih wah lagi. Kalau rame sih berani saya mah, ayam berapa ekor, takutnya nggak ada yang makan doang. Takut mubazir nih, saya pikir kan cuma berempat doang. Ternyata alhamdulillah banyak teman-teman di sini nih. Banyak saudara di sini yang kita bisa ajak lebih rame-rame. Ini dong chefnya dong, chef anti galau. Beliau ini dari awal ngawal kegiatan kita nih. Totalitas beliau nih. Profesional. Ini nak. Dede ikutan makan. Dede ikutan mamam. Coba lihat itu. Dede lihat. Nah. Dadah. Kita bersihin kayaknya rusak ya. Hancur ya kan ini kan. Chefnya pis dong. Hey. Tuh, chefnya tuh. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sahabat yang tadi hasil atau upaya kami untuk menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara yang ada di Kelurahan Sayang, di tepatnya di Cianjur. Gang Pesantren ya. Alhamdulillah kami semua di lingkup yang sama, di lokasi yang sama di sini, jadi bisa menjadi awal silaturahmi yang baik. Mudah-mudahan ke depannya Daeng ada rezeki, jadi teman-teman saya kira di sana doain biar Daeng rezekinya banyak, saya akan berbagi lebih banyak lagi. Bantu supportnya guys. Kita akan bikin part berikutnya itu mungkin yang lebih wah lagi nanti. Ya itu. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa bersama-sama lagi bersilaturahmi lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu bedain dan juga jangan lupa untuk datang ke Cianjur karena di sini banyak destinasi wisata. Pilihannya pokoknya banyak dah ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi bagi teman-teman yang suka suka berpetualang ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya di sini aja. Sawah. Oh, udah. Nah, sawah. Closingnya di sawah.